Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasihnya yang begitu luar biasa, yang kita boleh rasakan pada saat ini. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya akan memberikan kekuatan iman bagi kita semua. Pemirsa yang ada di rumah, setiap orang yang hidup di dunia ini, Pasti ingin hidupnya berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak ingin hidupnya berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hidup yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan adalah dambaan dari setiap orang. Namun, untuk mencapai tujuan itu, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kalau dalam bahasa rohaninya ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar supaya kita boleh berhasil di dalam kehidupan kita dan diberkati oleh Tuhan. Satu ketika Mahatma Gandhi akan bersekolah ke Inggris. Lalu persiapan untuk Mahatma Gandhi mengadakan perjalanan menuju ke Inggris. Dipersiapkan oleh ibunya ketika Mahatma Gandhi akan bersedia untuk pergi ke Inggris. Naik kapal laut, Mahatma Gandhi diberikan pesan, diberikan nasihat oleh ibunya kepada Mahatma Gandhi. Pesan itu adalah sebagai berikut: yang pertama, Mahatma Gandhi, jika engkau sudah berada di Inggris, jangan engkau memakan daging sapi. Mengerti kamu Mahatma Gandhi? Iya, Mama. Kenapa Mahatma Gandhi tidak boleh makan daging sapi? Karena sapi adalah salah satu hewan suci di India. Jadi ibunya berpesan kepada Mahatma Gandhi, "Jangan kamu memakan daging sapi." Paham kamu Mahatma Gandhi? Iya, Mama. Pesan yang kedua. Ketika kamu sudah berada di Inggris, Jangan kamu membangun hubungan yang erat dengan wanita di Inggris. Kamu bukan untuk wanita di Inggris, tetapi kamu untuk wanita di India. Paham, Mahatma Gandhi? Iya, Mama. Pesan yang ketiga: jika engkau sudah berhasil di dalam pendidikanmu, jika engkau sukses di dalam pendidikanmu, engkau tidak boleh kerja di Inggris, engkau harus kerja di India. Paham kamu Mahatma Gandhi? Iya. Lalu Mahatma Gandhi naik kapal laut dan dia mengadakan perjalanan ke Inggris. Ketika dia sudah tiba di Inggris dan dia mulai bersekolah di Inggris, dia melihat begitu banyak orang yang memakan daging sapi dengan luar biasa. Dia melihat daging sapi dipromosikan di restoran, di mana saja, di pasar, di mana saja Mahatma Gandhi berada. Dia melihat orang-orang Menikmati daging sapi dengan lahap, biar bagaimanapun Mahatma Gandhi tertarik untuk bisa menikmati daging sapi ketika dia akan segera membayar. Tiba-tiba mengiang-ngiang di telinganya, Mahatma Gandhi, "Jika engkau sudah berada di Inggris, jangan kamu memakan daging sapi." Pemirsa yang di rumah, ketika dia mengingat pesan ibunya, ketika dia mengingat nasihat ibunya. Dia tidak jadi membeli daging sapi. Ketika wanita-wanita di Inggris mengetahui siapa ini Mahatma Gandhi, bahwa dia adalah anak seorang perdana menteri, banyak wanita-wanita cantik yang di Inggris ingin membangun satu hubungan yang erat dengan Mahatma Gandhi. Ketika Mahatma Gandhi akan membangun satu hubungan yang erat dengan wanita yang ada di Inggris, Mahatma Gandhi tiba-tiba mengiang-ngiang di telinganya. Mahatma Gandhi, engkau bukan untuk wanita di Inggris, engkau untuk wanita di India. Mahatma Gandhi cepat-cepat memutuskan hubungannya dengan wanita di Inggris. Ketika Mahatma Gandhi menyelesaikan pendidikannya dengan nilai yang sangat memuaskan, ada begitu banyak perusahaan-perusahaan di Inggris yang ingin. Mengambil Mahatma Gandhi menjadi pegawai perusahaan mereka. Ketika Mahatma Gandhi akan segera membuat kontrak, tiba-tiba mengiang-ngiang di telinganya. Mahatma Gandhi, jika engkau sudah sukses, jika engkau sudah berhasil di dalam pendidikanmu, engkau harus pulang ke India. Akhirnya, Mahatma Gandhi memberikan pesan kepada ibunya, "Dia akan pulang." Ketika dia pulang, dia sampaikan kepada ibunya. Ibu saya tidak pernah makan daging sapi. Saya tidak pernah membangun hubungan yang erat dengan wanita di Inggris. Saya tidak pernah kerja di India. Saya mengingat pesan ibu. Lalu pemirsa ibunya berkata, "Dicatat di dalam sejarah, Mahatma Gandhi. Aku tidak merasa malu disebut ibu dari Mahatma Gandhi. Kenapa? Karena Mahatma Gandhi mengikuti nasihat." yang disampaikan oleh ibunya. Mahatma Gandhi mendapatkan keberhasilan oleh karena ada harga yang dia bayar atau dia mengikuti langkah-langkah yaitu mendengarkan dan melakukan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibunya. Pemirsa seringkali kita menuntut Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi kita tidak mau membayar harga atau kita tidak mau mengikuti langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita semua. Untuk dilakukan, untuk bisa berhasil, untuk bisa berhasil di dalam kehidupan kita dan diberkati oleh Tuhan, ada langkah-langkah yang perlu kita ikuti agar supaya kita boleh berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya, ada banyak langkah-langkah yang perlu kita ikuti, tetapi hari ini hanya ada beberapa langkah yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Agar supaya kita boleh berhasil dan diberkati oleh Tuhan, untuk bisa berhasil dalam hidup kita dan diberkati oleh Tuhan. Hal yang pertama, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Itu yang pertama harus mengenal Tuhan, seperti kita mengenal siapa calon istri dan suami kita. Karena kalau kita tidak mengenal dengan baik pribadi atau karakter, calon istri dan suami kita, dan ketika kita sudah memasuki bahtera rumah tangga, karena kita tidak mengetahui di masa pacaran karakter pribadi dari calon pasangan kita, dan ketika sudah memasuki kehidupan berumah tangga, pasti akan ada banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga. Begitu juga dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena menentukan apakah kita akan berhasil dalam hidup kita. Dan diberkati oleh Tuhan atau tidak. Di dalam Hosea 4 ayat 6a. Firman Tuhan mengatakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin suatu bangsa yang besar. Bangsa Israel yang menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub, Bangsa yang dipimpin keluar dari tanah Mesir. Yang mengalami banyak mujizat. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengalami kebinasaan. Itu karena bangsa Israel tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Banyak orang merasa sudah mengenal Yesus dengan baik. Namun di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Memberikan satu gambaran apa yang akan dialami oleh orang-orang yang merasa sudah mengenal Tuhan dengan baik? Mari kita lihat dalam Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga." Ayat ini membicarakan bukan untuk orang yang tidak mengenali Yesus, tetapi ayat ini membicarakan orang yang sangat-sangat mengenal Yesus dengan baik. Di ayat yang ke-22, Firman Tuhan berkata, "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu?" dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kita mungkin, pemirsa, melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita mungkin mengajar demi nama Tuhan. Kita mungkin bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kita melakukan berbagai hal-hal yang luar biasa. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat 23, firman Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan." Ini adalah ayat yang saya paling senangi, tetapi juga ayat ini adalah ayat yang paling saya takuti. Kenapa saya senangi ayat ini? Karena ayat ini adalah peringatan bagi saya, dan ayat ini saya takuti jika firman Tuhan ini ditujukan kepada saya. Walaupun saya melayani, saya berhutbah mengusir setan, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, semuanya atas nama Yesus Kristus. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal Engkau, hai pembuat kejahatan." Saudara pemirsa yang di rumah. Kita perlu menuruti perintah Tuhan. Kalau kita memang benar-benar mengenal Allah, maka kita harus menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, pasti kita akan mengatakan bahwa kita sangat mengenal Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menurut perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada Kebenaran, jadi bagaimana caranya agar kita mengenal Tuhan dengan baik? Yaitu, kita harus menuruti segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita dengan terbaik, dengan sebaik mungkin, sehingga kita akan berhasil di dalam kehidupan kita, dan kita akan diberkati selalu oleh Tuhan. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengenal Tuhan dengan baik agar supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan, boleh berhasil di dalam kehidupan kita. Untuk bisa berhasil yang kedua, untuk bisa diberkati oleh Tuhan, langkah yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya dan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 7 firman Tuhan berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pemirsa yang di rumah dan diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus percaya, mengandalkan Tuhan, dan berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dan pasti kehidupan kita akan berhasil dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan berfirman dalam ulangan 17 ayat 16. Janganlah ia memelihara banyak kuda. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir. Untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu. Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini kembali. Masmur 147 ayat 10. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada laki-laki, kedua ayat ini menekankan bahwa Tuhan tidak menyukai kegagahan hewan kuda. Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel memelihara banyak kuda, dan ayat yang baru kita baca tadi bersama: Tuhan tidak senang dengan kegagahan laki-laki. Kalau Tuhan tidak menyukai hewan kuda dan tidak senang dengan kegagahan laki-laki. Kenapa Tuhan harus menciptakan hewan kuda dan laki-laki? Apa artinya ini pemirsa? Mari kita membaca Yesaya 31 ayatnya yang ke-1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar. Jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus ala Israel, dan tidak mencari Tuhan dari ayat ini, kita bisa mendapat alasan kenapa Tuhan tidak menyukai hewan kuda dan Tuhan tidak menyukai kegagahan laki-laki. Tuhan bukannya tidak menyukai hewan kuda, Tuhan bukannya tidak menyukai kekuatan hewan kuda, Tuhan bukannya tidak menyukai kegagahan laki-laki, tetapi Tuhan tidak suka. Bangsa Israel pergi ke Mesir dan membeli kereta kuda untuk digunakan dalam berperang. Tuhan tidak menyukai bangsa Israel mengandalkan kekuatan kereta kuda. Tuhan tidak suka bangsa Israel mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kegagahannya. Tuhan tidak suka bangsa Israel mengandalkan kepintaran mereka tetapi yang Tuhan inginkan adalah bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yeremia 17 ayat 5 firman Tuhan berkata Beginilah firman Tuhan: "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Ini adalah peringatan bagi kita semua. Bahwa di dalam rencana dan pergumulan hidup yang kita alami, jangan mengandalkan kekuatan sendiri karena tidak ada keberhasilan dan tidak ada berkat bagi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Saya teringat dalam firman Tuhan: ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, bangsa Israel. Dikejar oleh pasukan Mesir, dan ketika mereka sudah berada di laut Tebarau, mereka terjebak di sana. Di belakang mereka ada pasukan Mesir, di hadapan mereka ada laut Tebarau, di samping kiri kanan jalan buntu tebing yang tidak bisa dilewati. Bangsa Israel, kita tahu ceritanya, di dalam keluaran buku keluaran. Mereka bersungut, mereka saling mempersalahkan, dan untung di sana ada Musa, Musa yang percaya akan kuasa Tuhan, Musa yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan, meminta jalan keluar, meminta pertolongan, agar supaya Tuhan boleh membantu bangsa Israel. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Kata berangkat diterjemahkan dalam Alkitab King James Version yaitu "go forward". Artinya maju terus, maju terus, maju terus pantang mundur. Mau maju bagaimana pemirsa? Di, belah, di hadapan mereka ada laut terberau. Tidak mungkin mereka bisa maju. Di samping kiri kanan mereka ada tebing yang terjal yang tidak bisa dilewati. Bagaimana mereka bisa lewat? Bagaimana mereka bisa meloloskan diri dari pasukan Mesir? Di belakang mereka ada pasukan Mesir. Tetapi oleh karena Musa percaya kepada Tuhan, oleh karena Musa percaya akan kuasa Tuhan dan oleh karena Musa mengandalkan Tuhan, Musa boleh meloloskan diri ketika dengan kuasa Tuhan membelah laut teberau, terbelah dan bangsa Israel boleh meloloskan diri dari kejaran pasukan Mesir. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada kuasa Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka janjinya kepada saudara dan saya di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan, inilah harga yang harus kita bayar. Inilah langkah-langkah yang harus kita semua lakukan. Saudara dan saya harus ikuti langkah-langkah ini supaya kita boleh berhasil di dalam segala aspek kehidupan kita dan diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus berusaha mengenal Tuhan dengan baik. Dan kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala rencana dan pergumulan hidup kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat ini mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu Serahkan di sini artinya kita menyerahkan seutuhnya seluruh beban hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, karena kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Apa tindakan Tuhan bagi saudara dan saya? Tindakan Tuhan adalah dia akan menyertai hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seorang black American, dia ada masalah dengan jam dindingnya. Jarum jamnya yang panjang, kalau jalan terlalu cepat, dia harus menunggu kereta terlalu lama. Kalau jarum jam panjangnya jalan terlalu lambat, dia ketinggalan kereta. Lalu dia katakan, "Saya harus perbaiki jam ini. Saya mau bawa ke tukang jam." Lalu tukang jam katakan, "Mana jam dinding yang saya harus bawa? Harus perbaiki." Bapak ini memberikan bungkusan. Si tukang jam melihat bungkusan yang ada di dalam, yang dibawa oleh seorang black American, adalah jarum panjang yang panjang dan jarum jam yang pendek. Tukang jam katakan, "Mana jam yang harus saya perbaiki? Ini dia, jarum jam panjang dan jarum jam pendek. Mereka jalan terlalu cepat dan jalan terlalu lambat buat masalah." Bagi pekerjaan saya, tolong diperbaiki. Tukang jam katakan, "Saya tidak bisa perbaiki kalau kamu tidak membawa secara keseluruhan." Black American ini katakan, "Oh, Bapak meminta seluruh bagian dari jam saya, ya berarti Bapak mau meminta bayaran lebih." Bapak ini kata, "Saya tidak bisa memperbaiki kalau Bapak tidak membawa secara keseluruhan jam dinding Bapak." Begitu juga ketika Tuhan meminta kita untuk menyerahkan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan, segala pergumulan dan rencana hidup kita kepada Tuhan, tapi kita hanya mau memberikan setengah, kita tidak mau memberikan seutuhnya pemirsa yang di rumah. Kalau kita menyerahkan seutuhnya segala rencana, segala pergumulan dan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita senantiasa setia dan percaya kepadanya. Dan mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan akan bertindak. Tindakannya adalah dia akan memberikan keberhasilan dalam hidup kita. Dan dia akan selalu memberkati hidup kita semua. Pemirsa, mari saat ini kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kemuliaan kerajaan sorga. Pada hari ini kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Tuhan, kami sudah mempelajari firman-Mu bahwa janji-Mu akan memberikan keberhasilan dalam hidup kami dan memberkati hidup kami, asalkan kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Dan ketika kami sudah mengenal Engkau lebih dalam, kami akan percaya kepada Kuasa-Mu, dan kami akan mengandalkan kekuatan Tuhan ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, rencana-rencana hidup dalam kehidupan kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya berkatmu akan selalu menjadi bagian kami semua. Berkati pemirsa yang ada di rumah. Di dalam pergumulan hidup masing-masing. Pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Pergumulan dalam masa pendidikan. Pergumulan dalam mencari pekerjaan bahkan di dalam pekerjaan. Pergumulan apapun yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati pergumulan mereka, engkau memberikan jalan keluar, dan engkau berikan yang terbaik untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah berkat rohani, berkat kesehatan, berkat materi, dan berkat-berkat yang lainnya, engkau anugerahkan dalam kehidupan kami semua hari ini, besok, sampai Maranatha adalah doa. Dan harapan kami semua, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.